Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab oleh Allah meripat anak imane
duduk ngomongin nyok iman, tapi ngeronnya orang anak iman. Bedanya kan itu. Sedangkan makna makrifat bukan mengenal weruh niku bisa weruh tapi orang iman bisa. Ayo niku ayat contoh wong weruh uripe sugeme Kanjeng Nabi. Weruh. Oh kaya semarane Muhammad bin Abdul kuwi wonge. Tapi nggo iman ora. Juga kadang-kadang ngandel nih mujizat, ngandel, tapi orang terima nolak. Mulanya seher, zaman waktu semua. Ya. Jadi apapun kelebihan Rasul yang diberikan Allah kepada beliau, itu dikatakan seher. Nah, ini kira, sehidup pun sebab hal-hal singkori ekolopan dengan membedakan. Ya, oleh Hayatul Qolab gue menurut ulama ahli Torikoh. Ya, tapi yang ulama Torikoh pertama sih diwajibkan mari manusia gue ma'rifat. Nah, sehingga dengan cara teori mengenal Allah itu wajib, tapi dia sudah ngerti lah ma'rifat anak, tapi orang yang hati si ma'rifat. Sebab makrifat kuwi pegawane neng wasilatul makrifat. Oleh nggo wasilah makrifat niku biruhi nangono ditunggu ucapan. Nah, sehingga pengaruh oleh ngomong iman ngaku iman karo sing jerone anak beda. Apa beda? Beda. Sing muni beda kenapa ya Gusti Allah. Sing menilai mau mau anak iman apa ora dudu manusia. Allah. Sehingga pengertian Quran qala til arabu amna kullam tu'minu asalnya Gusti Allah. Walakin qulu aslamna ana sapa sira mujabai Indonesia. Wis sing menilai bahwa itu orang ada iman atau tidak itu Allah. Ya, supaya terus debat kusireng nabi, duduk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mau nanya orang nanti orang paham. Kalau istilah mau dibuatkan paham, nyatanya selama beliau di Mekah sampai ke Hijrah tidak paham. Ini kusebab anak pakai lingkar Allah ayat tahu. Kulam tuk minum asalnya wonten niku berarti secara redaksi dawuhe Gusti Allah mengkritisi mari wong kana ngomong iman tapi jerone angka apa ya niku. Nah, kulam tuk minum lah betul sebab walakin sebab sing arane iman kulam tuk minum walakin kulo aslamna walam ayat walil iman fi kulubikum. Sebab nak likane wong mau lebu imane nang ati kena sing arane wong anak imane kena lebu nang jerone ati. Niki kula wangsuli pembahasannya secara lebih mendetail sebab menajak panco. Ya sebabnya nama terasa nalika penjelasan diulang ustaz teori ini kau niku awal wajibin alal insani nado mana kau ini nalikane ulama kiai kiai sepuh mendidik wong awam sing kelanjut orang yang madrasah sifat tetap sing dipun sampaikan diajarkan. Jadi kau ini kubri mengkaini saya kiai sepuh niku lemprak terus ngapal lah siji-siji kayak niku sifat Allah wajib rangkul sampai dicap bere-bere gon puji-pujian men hafal Allah wujud kita mbakok apal mereka itu tapi ngomongnya toyo apa.
panyipati disiupati Allah. Tapi praktek apa ya yang Gusti Allah wujud anak itu mengapa anak ngerdewekan sece wis si gampang mawon si kalau contoh apa dan anak wong yang ngajar anak Allah tapi ketika sendirian wis ayo kula ngomong itu pribadi ngaku beli ya wis maksudnya boleh main mata aja pun mantuk-mantuk kurma ngritisi ini kita jadi ini kalau ngomong dan dewekan saya ini balik ini ngawake kita sama kak iman ketika ada orang dan sendirian tapi gue ngontrol ini gue dan ini jadi bahasa ini kalau jelasan beda penjelasan erotoreko sing dibahas roh. Mulanya setan paling berisik nang mari wong loro ilmu netore. Wong ngger paham ngerti susahnya. Tapi ngaji si model-model di lagu-lagu ta urwa tembangan tak sembrawut si ngaji sor-soran pada bekara wong dalam orkes kalau ningali koyok niku urip tem masyarakat ngajir ninti rombongan rimen kalu rame tapi kelakuane ribe niku lho dadi hal-hal yang semacam ini tidak bisa diresaki mulai teknis dakwah zaman saniki mengembalikan metode teori yang diberikan Rasul tanamkan tauhidnya dulu. Sebab kerusakan zaman karena kerusakan yang iman. Agar dibilang-bilang teorinya wong nang Indonesia Islam 90%. 90% boten cilik niku. Nek diukur nang desa tentu sune kita kira-kira agama sing non muslim pira adam-adam kan lucu itu ya tak pikir-pikir milo memahami daripada Quran maupun hadis di dalam masalah agama itu paling utama ilmu sebab dengan kebodohan dia akan mudah dipatahkan mulanya orang-orang muslim teori menghancurkan iman Islam itulah dari dalam sing hancurna kudu wong islame niku mulane rusak ing Islam kuwi dirusak dening wong islame perhitungan mereka pengalaman sebab agama mereka itu lebih dulu primen dakwah Nabi Musa primen dakwah Nabi Ibrahim ngerti begitu terdesak tentang misi Rasulullah SAW mereka sudah ngaku agama agama wong sing ora ngandel maring samawi agama nek Allah ya ana niku niki pinter setan jamane Nabi Sulaiman pangerane beli-beli ngaku apa ana meneh jamane raja Namrud Nabi Ibrahim ya kaya niku misine nabi-nabi mereka itu agamanya tidak dimiliki dari Allah ngarang ngayal itu di kuantara lain perkembangan tauhid zaman Nabi Adam sehingga metode yang diberikan Rasul yang petunjuknya Allah itu sangat sempurna membawa misi dari Nabi Adam sampai beliau terakhir cukup. Mulanya bagi seorang ahli tarekat utawi wong sing belajar tarekat memaknai misi tarekat bukan sebatas dirinya. Bukan, itu hanya metode untuk pengamalan pembuktian. Misi tarekat adalah membenarkan tauhid. Intinya itu. Niku lho, supaya dipahami. Jadi misi tarekat ke orang. Orang kaya sih ditafsiri orang-orang sorong
ya wong tau repotan kowe durung mangsane kono sino kan di sini yang mematahkan termasuk kiai syariat bemo merintah ning santrine kaya wis dicekoki dening wong-wong Nasara sebab perkembangan kerusakan selain Islam kekalahan awit perang salib itu karena kemenangannya tauhid, bukan karena masalah jumlah orang, bukan karena tauhid. Coba perkembangannya akhirnya Nabi ini ketika surat An-Nasr إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Berpuluh dengan kesadaran itu mereka berikrar sadar niku karena kecocokan hati nurani, bukan apa-apa, sehingga Allah membuka mereka untuk yakin niku. Apa dia masalah hal-hal lain itu memang keistimewaan di Islamnya iman. Dan ini cara segi masalah metode dakwah di dalam agama ilmiah namanya mampu membuktikan tidak bahwa iman menyelamatkan dan mensejahterakan. Lainnya misinya orang tarekat. Jadi aja mau ketinggalan ternyok dakwah tarekat. Niki singkul ora usah. Dadi sing segune tarekat niku anak ilmu yang begitu menjadi dasar. Niki metode niki nek kula belajar nang perkembangan ilmu tarekat dari zaman ke zaman. Apa yang disampaikan oleh pengasah atau anak yang sebelumnya oleh Syekhul Hadir Rikis ini terwujud sampai mendasar ke tingkat orang awam mampu menerima. Mune boten. Cepi sini. Kulo panjenengan sing sa umur kulo. Perkembangan kiai tentang pendirian tarekat itu apa? Paham bener. Oh iya niku. Paham bener, ngerasa. Jadi ngerti tarekat kan saya iki maune ya ora tarekat ditutup ilmu ya. Mulanya kita punya kewajiban ini yang bab ini perlu kalau wangsuli pengertian ini sebab bukan angin sor dahulu sehingga ini pengertian kewajiban orang sudah bertolekor maka sangi sor ini kita akan selesai entertatis pesan kepada kita ayo itu. Nah pun kalau terasa jadi ini sih membahas tentang wajib wong golek urip urbe hati kalau mau sih makrifat cara ulama tauhid bego ya niku omongan ini walaupun panjenengan orang kuliah SD ora lulus ora apa-apa tapi ini resep dari Kanjeng Nabi siapapun bisa memahami. Mulanya orang mengenal kowe tau omongane wong sing nang kuliah ya boten tergantung menak penyampaiannya. Oh iya sebab perbandingan orang mengahami agama itu bukan masalah apa-apa. Oh itu. Nah, masalahnya teknis cara Al-Qur'an itu ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah. Rata hikmah karo ma'idah yang hasanah. Wis. Menurut kekuatan akal yang dimiliki yang anggar zamannya wali sama ya sejen memahamkan iman beda ayah gue aja ninggal sembahyangnya dakwahnya beda ayo niko sebab mau ngelaku-ngelaku nanti Sunan Kalijaya niko-niko ngejabun sembahyang aja ditinggal gue mau nembangnya kinanti sebab pahamnya gue Quran angel jadi lagunya kinanti. Lonyo-lonyo penek no blimbing kuwi. Lonyo-lonyo penek no blimbing. Lonyo apa ya kudune di penek. Blimbing ana jarane 5. Goleti nang Amerika ya blimbing 5. Lah sing 6. Wis goleti sampe.
Lah kowe mboni nang dhuwur, yen kepengin penek wae kulunyu. Maksudnya apa? Wujud nyoto enak Sunan Kalijaga ngejak wong nglakoni sembahyang. Dunyo-dunyo penak no blimbing kuwi. Artinya blimbing kan ajaran lima agama. Salat. Sebab salat niku imaduddin. Tiap kaya niku sembahyang sing disembah Gusti Allah. Tapi wujudnya Allah orang kator susah niku. Tapi nyembah berhala kan sing disembah kator. Kowe mereka dakwanya seperti itu. Lah pengen memahamkan makna Tuhan yang tidak bisa dilihat sekarang, tapi orang yakin. Lah niki misi yang dibawa Rasul. Lah nikilah pengertian mendasar. Saya ingin juga menyembah ya sebab sama depan kiblat berarti itu sudah Allah nak kiblat kita itu apa Allah. Nah ini antara lain. Nah mulanya pertama yang ditekankan untuk sampai ayat berkolam wajib sehingga yang semacam dipun sebab ukhrawi min ahli talqin ngusang tunen akhirat mari wong sing ahli talqin. Mulanya terbukti spesifik men ahli talqin. Aja belajar mari Gusti Allah. Wonge ge paham roe maring Allah. Rantas monggo gampang putus. Aja muni sing mulang. Sing dimulang wong sing mulang bae. Mulang tauhid tapi kejebak juga. Iya, sebab dia bertorekot dia. Ya saya kalau ngomong kayak ini, gue contoh Ustaz si mulang tauhid. Ya ngerti Gusti Allah kuasa, tapi kuasa intinya kelesir para orang. Ini Gusti Allah diancam berapa pribadi, tapi orang yang kelesir setopan dari nyobrak. Berarti gue dini ngukuli mari. Ya bahwa iya, mesti ini Gusti Allah kutulungi berarti. Kenapa kok jajat sing lapa be? Jadi yang panjang wedi temenan dari Allah, wedi ini mengkuli orangnya kesi mana operasi. Giras, kenapa beda? Nah, jadi maknanya apa? Berarti jeruk neraka, Allah neraka. Ini kisi kutu tiba. Ilmiah beribin, sebab tujuan penalkinan tadi menandurkan iman. Wow. Wong sing ahli talqin, ahli mulang, mulang talqin, mulang tauhid. Primer, sing dimulang roe, sing ditalqin roe. Mboten apa-apa. Nah, bon, yang wis koyo niku dia dilaksanakan, menjadikan untuk mencapai orang jangan sampai pesan dari Quran itu tidak dipahami. Khotbah diwaca. Kiai ini ustadz baca khotbah. Iqra'ullah. Fasih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kowe kon padha wedi digawa sebab apa? Kowe rukun-rukun yang khotbah yen ora digawa ora sah. Oleh pesan takwa harus yang perintah itu dari Kanjeng Nabi. Itu hakku tuh kok tihi oleh tak pasak bener-bener yang mukti. Orang bener, oleh tak orang bener, urung sak bener-bener. Tak pandai nuruti hawa. Memaknai, menterjemahkan itu dua cara, menterjemahkan dan meyakini. Nah, ya kok benar-benar takwa sih karena takwa ku hati. Wedi sing wedi atine dudu wujud praktek tapi to yo munduk-munduk tapi jero apa? Bukan itu yang bicara. Jero nek. Ya, sebab ana wong munduk-munduk ngombong tapi ditimi tim papan Quran. Wong munafik. Iku koyo nek.
Zaman Rasul bisa mana? Nang ngarepe Kanjeng Nabi, iya, tapi kapan? Dadi apa zaman piye? Kowe nanti zaman kiamat kok ana wong sing kaya ngono. Mulane nek wong saleh ada aja kiri-kiri, niku wajar wong ora memahami ilmu, tapi ana wong ora kok bisa tafusi. Kudune aja aja tafusi. Yang wis belajar pikir emone anak kalau sih kenang aku sapu sembong gara-gara orang berdoa emone itu berbahaya. Jadi ni kuat berai. Nah, si makna daripada pengertian ahli talqin. Ahli talqin itu wong sing ahli talqin, wongnya ahli tauhid jero ni kau. Sing diulang kalimat lagi Allah berkalimat tauhid, hati ni paham bener. Jadi boleh kalau sebenarnya, nah ini isi itu makna dari tolakuh ayat al-Qur'an bukhrobi min lid target. Nah, karena istilah ini roh sih diajarkan yang ditalkin juga rohnya ada mau terus eh kudu nebak. Mulanya tidak karena ada iman. Ketika orang ada iman, tabligh dakwah, wong sing ana iman atine ngrimo kenal lu. Apa? Sampe kira-kira pulang ngomong kaya terus nyambung bener apa kaya esi bingung. Wis paham bener? Nyopan takon. Yen ngrimo kenal ngaji, wis aja gato ning mubalek kita. Ya mubalek kita apa ya bener tuh. Roh yang betul di sini roh. Apa kerabat marang yang dah bawa petarik ngomong? Oh ini ku, ya bis bener. Niku kerasa orang buat telinga jabat tapi pakainya rohnya. Kulo ngomong kaya niki belajar niku awit sama nih apa nasi. Boten spontan saat itu. Nah sehingga nanti dokter iya wis cara syariat sampai nonton bal sing didukung nomor 7 ngirim bal sampai keprok bener boten dadi ning keprok nyopan lapor sing nang lapangan keprok kabeh beli boten sebab dia ada hubungan roh sama. Ayo niku. Jadi wis yen kula gambaraken niku setiap hari wong sing wis duwe keluarga pasti beda rohnya. Ning bojone beda ning anake beda sebab ada hubungan. Jadi apapun yang dilakukan keluarga tipuan dengan sebenarnya kerasa. Angger urung ayo wah wis rusak ya wong keluargane. Ditipu terus ya. Ini benar kalau yang kekeluargaan orang ngerti tindakan jeruannya sih dari keluarga mesti ribut ketipu terus sing wadon ketipu sing lanang ketipu sing wadon sembrono mesti nah niku yang wis koyo niku terjadi kalau memang belajar niku nate kalau niku jadi BP4 BP4 niku wong sing ngurusi pegawane wong sing pan kawin kan sing pan pegatan ya penasehat perkawinan wong anggar pan penengan pengadilan mesti lewat BP4 rekomendasi wong pan kawinan pan pegatan iya alasane go ngerteni apa benar menurut sak apa tidak mulane wong BP4 ora sembarangan niku ilmu ini memiliki ilmu jiwa sebab akhirnya ditipu maka ditakpun ini pengulun yang mulai beda 15 menok ya padahal ngomongnya benar-benar tapi teori ilmu jiwa bisa jadi mau cilik katon wis tua tapi katon cilik karena wis gede umurnya sehingga kan syaratnya wong kawin bocah wadon bulu, das, esinam dan terperkawinan esbur.
emen keterima, ya keterima adone cara desa pemeriksaan dituangno. Omore pira kula mereka itu so ya oleh tuhan atau ya. Tapi umurnya beda betulas. Lain aku bisa. Tapi perlu ilmu jiwa belum sampai ilmu torekot itu kok. Ya. Tapi anda lebih sih orang paham. Tapi teori ini diulang. Maka apa? Ciri nasi diolina. Kue mau kenang head. Kue wis tandanya balik. Ayo kita pun. Wis tenang kenang head. Sampun. Berarti ya. Pinter. Kayak kuning apa hijau? Bingung. Mau belum tahu kenapa tak kuning kuning apa hijau? Ya bingung. Kuning. Kaya berarti gawe. Gawe. Ini kuplebene juga pinter. Jadi mau membuktikan tanda-tanda orang sudah balik. Wong wadon pengen tanda kecuali umur. Niku wau. Niki sing dipun contohaken mungge ilmu torekoh niku makul. Mulane kula memberikan penjelasan siapapun tidak kenal umur bisa wong ilmu torekoh hakikat ilmu tauhid kok. Mulane pengenalan ilmu torekoh tidak ada sasaran yang lain kecuali menanamkan iman. Niku milo di dalam hal semacam ini nikilah maksud oleh wong sing oleh talqin min ahli talqin fit dunia wong sing ahli talqin wong nang dunia orang besok nang akhirat artinya sekarang ya wis ditalqin golek di wong sing ahli talqin artinya yang talqin ahli rohnya iman orang sebatas teoritis lah siapa orangnya punya bukti. Lah mulanya guru torekot itu ada syarat yang guru syariat lama. Ya untuk mengajarkan apa saja itu asal dia tahu mati gunulang oleh itu. Tapi yang torekot bukan syahadat, tapi surat pernyataan perintah dari mursyidnya kepada orang itu untuk mengajarkan pernyataan itu bahwa dia diizinkan. Ya. Orang ijazah yang ijazah dulu mesti yang diizinkan ada yang buat orang yang sudah tahu samanya kan sudah ijazah. Tapi orang mesti ijazah terlibat ikhwan polinalti orang bisa salah gini tidak diizinkan beda kalau ilmu syariat dia punya syariat dari pesantren ini ya niku kadang-kadang betul sakit bedakan ijazah etok bapadiran ya jahadah etok bapadiran tapi untuk izin sebenarnya apa yang dia miliki tidak sejen darah ilmu nemari dikir kecuali dia sudah ditalkin sudah mengamalkan benar spesifik namanya surat izin mengajar ya sing ya gue ya. Yang wis memahami si memahami hati ini lah ini sih dimaksud min ahli talqin kaya kowe dudu ngomong si ahli ngomong atur midule dudu pengertian min ahli talqin wong sing ahli talqin mengajar kowe sing ngajar rohe niki supaya ngisore oleh maknane beda aja yang terjemahannya ahli talqin ya wong sing ahli talqin sampai-sampai ya, si ngaling-ngalkin ya lebih saking marah niku niku sampai pengertiannya cara ilmu tolerok niku pengertiannya beda kalau pengertian Allah sing dimaksud talqin apa sih bukan pengertian terjemah syariat talqin kan mereka pengertiannya fungsi roe ya ruhnya dia ahli zikir bukan fisiknya ruhnya nah yen wis koyo niku wae sing ahli talqin ya terus dia sudah mengalami pernyataan
pelaksanaan semacam itu diperintahkan, maka perlu dan niki terusnya kan Nabi Muntika. Sebab apa? Orang dunia. Sebab fa'inna dunia masyarakat akhirat. Sebab niku nang dunia ibarat niku kebonan. Dunia niku kebon tanduran. Ya, kebonan. Kebonan yang akhirat tanduran boleh mundur besok. Nah, akhirat. Sehingga tanti cuai itu, ya. Wawalam yazrok fit dunia lam yaksud fil akhirat. Nah, siapa wongnya orang mandur, maka orang bakal mundur nang akhirat. Nah, yang wis dipahami kenang apa saiki, ya sebab pesan Quran, wala tamutunna wala jangan mati illa wa antum muslimun. Lah mati ini aja tuli agar kau bisa lah Islam. Bulannya Islam ini artinya apa? Masih sehat waras aja menteri tua. Pemakai orang perlu pemakai kalau menteri tua. Anak mana? Terus mati kita. Jadi pengerusakan akidah sebab muncul wong awam metu koyo niku. Jadi nek kula ngomong anak wong desa sing Jawa kene. Memang wong paling ana terus mati. Kula nek jaman mutal ke promotal sing dilo. Budi. Niki dipahami juga ya supaya mati. Sebab masih orang yang mengatakan talqin wedi sebab wong ditalqin umumnya sing mati. Jadi yang menurut kita itu bukan mati tuli. Bukan susah ya bisa bayar ini. Bisa nanti setan bisa bayar ini pun asalnya. Kenceng lagi loh. Mana mata-mata orang bawa ke direktor. Ahli BP dilarang sebab ada kok mati. Oh iya, kesalahan orang sini jatah pemahamannya belum lanjut terus ujuk-ujuk dijakal ke anak sih sakit orang mari-mari kaya niko orang-orang mari-mari sing ustadz beneran ustadz ke tolit mulang ya. Nuturik karo santrine sing aktif aja wis saya ketal ke bahaya yang pengen mari yang nurut barang poyang niko apa orang ini aduh kok mati? Akhirnya tutup orang bilang tak. Niki, hal-hal yang senajam itu pesan dari Rasul, tamriki terus ya. Lam yasudu fil akhirah orang akan mundur. Men bisa mundur pengertian mau ngejak supaya anak imannya ringan. Kita wek aja Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji'u ila ahlikum. Nah, sehingga kau sudah talqin balik ni rumah, ya ngejak ahli-ahlimu, fa'alimu, maka kau tuh ngerti. Jadi aja tumpet. Niki jadi ni kalau wak sulit penjelasan bab niki, niki kira mendadak kalau ni kalau wak sulit. Yang wis talqin diwin pengertian. Pengertiannya kudu ngaji. Ya orang ngaji yang mau belangsakan digendah duduk dalam tiapa dimin pengertian. Nah, yang orang orang ngerti, wah susah. Nah, jadi men apa oleh kelopan dengan merana satu setar kenapa tidak ngerti men alhamdulillah bisa merasa merana aja malah wis kalken priman lah pada bawa kok. Angel ye. Mulane bener-bener orang yang sudah ditalkin mampu memberikan perasaan ketika orang sudah ditalkin diamalkan beda dengan yang sebelumnya. Kudu merasakan. Yang mau ibadah baik lah. Weh. Yang kalau bisa merana lagi talkinannya orang bisa. Mulane kula mboten purun gunungi siapa. Guru. Ya biasa baik kan ya harus talkin dalam hal alhamdulillah ya harus ketemu kiai
orang bisa cerita. Ya memang orang paham. Aja jawab bunilah apa-apa ni aja. Ya bersyukur belah alhamdulillah. Sekali tu bela intinya kayu mulanya kutu mati hati. Mampu untuk memberikan pesan Rasul ke irji'u ila ahlikum falfa'allamu, memberikan penjelasan. Kemudian mereka diberitahu wajib oleh wong fudu pada belajar tarekat. Ya ya kuwe. Jadi mestinya kudu sing dadi mubale kudu akeh ta aja mubale kan. Ora nambah dol bapak pemanen tanggane opo cok dhewe ora kalu. Lho kan ana ya. Iku mubale tarekat bojone. Pada pun mulang yang itu orang kok maunya tak ada sih tak kunjungi maunya untuk orang kok dia nyampan kandu orang kok kaya anak mau boleh sih guru ya nikmat cara lain. Jadi sasaran ilmu ini termasuk orang yang punya ilmu pun harus aja mau ngomong nyong kiai. Kue pertama orang sudah disesatkan yaitu ya wong sing ditipu ana wong alim tangkin torekoh tole nganti duwe pendapat sing menghancurkan torekohnya itu justru berbahaya. Ya akhirnya ya zaman Kanjeng Nabi itu menurut ayatnya dibadat dari Quran kulam tu'minu Abdullah bin Ubay kan termasuk sahabat di Kanjeng Nabi, sahabat Ansar orang Medina ya. Niku niki mawon jaman Kanjeng Nabi pun jadi sakwise ditalkin punya pesan dari Rasul irji'um ayat niku orang saya kembali ngejar ila ahlikum fa'alimuhum bodumulan yang ngejar-ngejar apa tentang masalah perlu nek wong takin perlu nek wong diajari wis monoto sebab ake wong zaman saya ini maksudnya apa tujuan yang menanak iman yang kepengen selamat mati gak bagaimana aja mengucapkan metok oh ya gue wong teorinya juga guru tauhid yang syahid ngertas kok bedakan nasih anak orang-orang sehingga menerjemahkan asyhadu orang cukup muni saya bersaksi kudu ditambahi asyhadu naksene kulo lan nekadna besok ini sebab saksi bangsa dohir yang tekad bangsa hati. Kadang-kadang kan bahasa Indonesia nangsor terjemahnya saya bersaksi kan kayak betul coba sama dua jana buku-buku yang menyaksikan masyarakat lahiri ucapannya kulam tu'minu walakin kul aslama laba islam. Tapi orang bersyahadat untuk iman harus negatifnya. Yang syahadat untuk Islam tak bisa. Kewong wis Islam sebab mengucap syahadat. Tapi iman durung klasifikasi. Oh ya kowe. Niki mudah kamu orang ngaji. Dia sudah Islam memenuhi ucapan syahadat. Dia Islam agama. Tercatat sebab mengucap syahadat. Baik syahadat tauhid maupun syahadat rasul. Tetapi karena wong syahadat mau ahli tariqah ku atine ahli tauhid atine sing iman ngucap benar lan nekadna sebab memang terjemahane ya asyhadu alla ilaha illallah nakseni kula mboten enten pangeran ha ya kuwi lengkap ta ha kejawi Allah wis terjemane nah niku
si wani nafsi ini kalau lah ini katakan kalau lah angkat tulisan ini apa lah kue sih berbahaya karena itu. Tapi kalau Islam ini kue harus nunggu Islam macam saya. Tapi untuk imannya ayat paling ini ayat kau kolam tuh minum walaupun kalau asal nama orangnya Islam sah. Ayo deko, dah mulai dicatat. Neka agama Islam, boyo boyo. Iman ini dia orang arti bo. Mus bawa ke Islam. Tercatat dia baca. Nah, sehingga kalau menyangkut masalah KTP itu memang dibahas secara politis. Ditulis dan konon nasib usul. Agama termasuk kepercayaan. Ayat gue ditulis. Kepercayaan apa? Ayat gue ditulis. Wah, itu rupanya ulama-ulama tauhid tahu benar, tidak setuju. Ayat gue. Jadi kepercayaan disejajarkan pengertiannya dengan agama. Tidak. Agama itu menyangkut unsur syariat. Kepercayaan menyangkut hati. Ayo itu mulanya kutu paham nah, butang atau si orang alih paham pronombo nah, lalu jadi pengertiannya irji'u ila ahlikum fa'alimuhum ya mulanya kutu tiba paham sebab apa? Maksud eh? Apa sebab? Sultanul awliya fal wajibu ala insani tolak hayat golek hayat ya paham sintit anjur hati nemek murid sebab pengaruh pengakuan di dalam hati tentang Allah itu berbeda dengan yang tidak ada primer sebab orang ketika mengatakan bersaksi dan negatena niku wujudnya wong mau tingkai beda iya sebab jurunya anak imane ya sebabnya apa yang ngucap iku wong anak imane krungu muni Allah beda karo sing langka kaya ngapa no ya jadi yang sampean seneng duit ana wong pada-pada krungu nampana pasaran kisah menel sampean kira-kira timbul pikiran melekati sampean kebenaran tukang dagang buah muni nepeli regane samene nang Pemalang oh ya nang Tegal pasaran samene kira-kira tukang buah prime goleti oh yang ngecek bener pasti itu getaran ada ingin tertarik begitu juga orang yang ada iman we istilah nang Quran pun sebab innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat ya itu aneh dikatakan anak wong anak imane tole wong mau disebut asmane Allah gue mesti getarane anak gue Quran wajilat kulubihim kulubuhum ya dipun sebab dari Quran getaran ya anak rasa ya itu wa idza tuliyat alaihim nalikane diwaca kana maring wong-wong mau sing ana imane ayatuhum ing ayat-ayat Allah termasuk Quran apa baik gawean Allah diweruna mesti ada getaran dadi sampean weruh barang nang dunya sing didelok perkara sing hebat ya Allah subhanallah istawa kuasa ya kagian getarane anak dia mesti begitu. Ya malapun buat tontonan malor tok, buat panorama alam, wes buat tontonan tok. Oh ya, oleh kan tinggalin ya Allah, ya ya. Wong heran mari ke kehebatan alam apa apa di dilebur di dilebur tok. Ia mau istirahatnya buat tontonan. Tidak menanggulkan perasaan oh iya mustahil kuasa nggak bisa ya ini padahal itu termasuk ayat-ayat tanda-tanda makhluk yang diciptakan oleh Allah ini Allah Akbar ini kadang-kadang mau
Jadi ketika orang yang ada Allahnya, ada tauhidnya, dibacakan tentang ayat-ayat Allah, terus termasuk wa idza tuliyat alaihim ayatu. Nalikanya mau dibacakan ayat-ayat, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana tambah. Niku cirine kaya niku Qur'ane. Tidak mau anak manusia. Lah niki supaya dipaham. Lah primer supaya ya ini zikirnya untuk menjadikan pesan Rasul jadi itu iman supaya tambah kok. Yang nanti ajib kaya itu berarti zikirnya sing urung pas. Ya, sebab syarat sing bisa mengganak tingkat imane lan tingkat zikire dikira dawa sidki ikhlas masyarakat kue yang sidki nelaka ikhlas hilang dawa hilang ya wis dilakoni 10 tahunnya gak tak lakon iya dan ini malah standar yang mau zakatuh gimana ya yang disebut idaduk irallah wajilah kelam. Lah ini jadi masalah. Tambahnya orang rubahnya lah. Niki singgo kontrol ukuran. Niki kutu prihatin. Prihatin. Yang enggak maksudnya apa? Orang pikir itu janjinya Allah mau sa'adatul qudsiyah. Kebahagiaan yang suci artinya bahagia yang benar-benar mendapat ridho. Tutup duit yang kaya orang diridho nih. Duit yang kaya tapi dapat ridho, kira mau gimana? Tutup orang kepengen waras-waras yang orang diridho nih. Waras tapi apa ridho? Ayo-ayo. Jadi waras turun karuan, waras yang ada ridho. Kalau waras sudah ditambah maksiatnya tambah. Mau pengin dunyane ke perang dunyane ketambah tuwe karo Allah. Tidak itu. Jadi tujuannya mau apa? Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sekarang maupun besok sa'adah. Jadi ketika orang pikir pada dasarnya wau untuk menghendaki perintah Allah yaitu apa adzalah al-mu'minun ya para entuk falah keselamatan ya mari siapa berdoa mari mau si anak iman primer men anak men sembahyang menang iman masalah wis di sini kayak bisa nih dalam sembahyang iman wis niku jadi orang bisa ngaku iman orang sembahyang. Jadi ini film sembahyang, ini mana? Nah saya ini, yang kedua, apa mesti ada orang iman, ini iman yang ada film sembahyang, mana? Nah, jadi pengertian iman itu pun tidak guru paham dengan orang yang lain apa itu. Jadi kalau niat iman, nyatanya sembahyang. Anu, iya, iman itu anak jawabannya, anak jeruannya. Pada dasarnya iman itu keyakinan anak hati. Wujudnya iman hatinya anak diikrarkan. Jadi antara ucapan karo keyakinan anak kue kumpul. Terus nomor telu wujudnya iman pelaksanaan amalia. Nah, jadi telu ucapan keyakinan, ucapan penggawean. Muncul tiga unsur. Jadi yang anak unggul ngukur anak iman apa orang yang ngukur telur perkara ngomong ini Islam primer minyak apa orang aja mandel ngomong sebab ikrar yang mau wong iman mesti mau wazadat wow wa idza tuliyat alaihim zadat hub anggur wong mari Quran mesti ngalem beli biar aja kenapa ngaku iman Quran dicacat gorok bisa kok bisa menilai
Jadi sing namine ciri-ciri ini mau ikrare ucapane gelem, terus penggawane fisik atau rohanan. Jadi orang mesti jitu tiga unsur. Sebab kalau Islam aturan syariat, wujudnya aturan syariat men bisa diterima amalia wujudnya wong taat, begitu jerone ikhlas apa iman. Pengen ya kelute. Nah, mulanya kudu ilmune ana. Ilmune ana. Mulanya kiai syariat angger krungu pengajian kaya sewo. Sebab kok nyindir terus sih, mulanya jengkel. Wah, niku. Lah sing ngomong beli paham, ya akhirnya lu bisa tukaran terus. Mulanya ilmiah, ayo gue ilmiah, aja pun gembur-gembur kayak kue tapi orang ilmiah, wah susah. Jadi yang ngomongnya ilmiah, kiai siapapun tidak akan. Ayo, walaupun kita turun torek ke paramoni. Boleh najat, wah. Oh, jadi ini memang di kulada kue itu benar-benar ilmiah. Ya orang ilmiah bisa loh. Ulama syariat mungsuhi loh di dalam pengertian kalau aku apa sih dimaksud wajib oleh ayat al-Qolab kalau ma'rifat kalau aku menjelaskan yang wis wisdom alam talqin walau pesan Rasul irja'u balik terus pada mengerti mari wong-wong ning ahli-ahli diberi penjelasan niku jadi aja malah wah malah darah dimusuhi malah lain-lain ya niku enggak supaya nanti perkembangan itu terikat dirasakan masyarakat bukan sekelompok orang. Jadi salah satu unsur penjelasan agama itu tadi untuk membangun berdatun tayyibatun warrabun wabur pesan pada sepuh ya, amalkan dengan sungguh-sungguh negara tayyibah yang baik adil makmur sejahtera lahir batin yang diridhoi ya itu berdatun tayyibun warrabun yang diampuni artinya sih diridhoi Allah lagi ini bagi kita si belajar dikir itu wawo sehingga di dalam hal-hal pengertian itu seharusnya target membawakan misi untuk umat itu supaya dipahami enggak umat itu bawa ke derek artinya tidak ada kemelaratan bagi orang yang berpikir adanya kemanfaatan. Nah mungkin-mungkin Allah pada kita ya, ya semuanya cenderung berani berkasa saat ini enten pengumas ketik nginjang manakit kakek kelihonan diajinakan ambil pol berarti nginjang ngingi pengajian kelihonan ngajin yang ngenek pol teng selawi mesti ini tapi selawi zona merah akhirnya dipurwaksulakan teng odoh masjid. Nah, nanti lo milo ngejan manakib kliwonan kulo sarankan kalian waktu nih kalian kuliah subuh. Nah, karena bareng teknisnya maka biasa bersubuh utama berkotaman nikula jengkali niku mau sholawat isra rampung baru manakib jadi pengajiannya diisi diisi manakib maka sepatus make ngalap oleh kulupan keluberan karomai kanjeng sen waktu esok turun karena apa jadi sekaligus ya beda waktu suwe satitik ya paling sajam ya. Ya, sebab waktu kuliah subuh dan tiga tinggal lo, ya beda
Nah, tapi insya Allah mboten ganggu luruh duit. Amin. Kak, Allah maafkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.